Halo Sobat GSM, selamat datang kembali di channel GSM In. Hari ini kita punya berita menarik dari Tecno yang baru saja meluncurkan ponsel terbarunya, yakni Tecno Spark 30. Siap-siap terpesona dengan semua fitur menarik yang ditawarkan oleh ponsel terjangkau ini. Spark 30 hadir dengan layar Full HD Plus berukuran 6,78 inci. Bayangkan saja, Anda akan menikmati setiap detail dengan refresh rate 90Hz. Dan jangan lupa punch hole di tengahnya untuk kamera swafoto 13MP, siap untuk selfie sempurna. Di dalamnya, Spark 30 ditenaga oleh chipset MediaTek Helio G91 yang bertenaga, dipadukan dengan RAM 8GB dan penyimpanan internal 128GB atau 256GB. Ponsel ini siap mendukung semua aktivitas multitasking Anda, dan tentunya sudah menjalankan Android 14, meskipun kita masih menunggu kabar tentang pembaruan perangkat lunaknya. Berbicara tentang kamera, di bagian belakang terdapat modul melingkar yang menampung sensor utama 64MP yang merupakan sensor Sony MX682. Jadi pastikan untuk mengabadikan momen-momen berharga Anda dengan kualitas gambar yang tajam. Dengan baterai 5000 mAh dan pengisian cepat 18 watt, Anda tidak perlu khawatir kehabisan daya saat beraktivitas seharian. Ditambah lagi ada speaker ganda dengan Dolby Atmos untuk pengalaman audio yang luar biasa. Dan tentu saja, Spark 30 sudah dilengkapi ketahanan air dan debu dengan rating IP64, jadi aman dibawa kemana saja. Fitur lainnya termasuk konektivitas USB-C dan NFC, membuat ponsel ini semakin praktis dan modern. Saat ini, Spark 30 tersedia di Ghana dengan pilihan warna Orbit White dan Orbit Black. Dan bagi yang penasaran, berikut harga resminya. RAM 8GB dengan internal 128GB dijual Rp2,2 juta, dan RAM 8GB dengan internal 256GB dijual Rp2,6 juta. Nah, itulah dia semua tentang Tecno Spark 30. Apakah Anda tertarik untuk mencobanya? Hingga saat ini belum ada kabar kapan ponsel ini akan tersedia secara resmi di Indonesia. Kita nantikan saja. Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah, like dan subscribe untuk mendapatkan informasi teknologi terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya.